Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diasari. Kali ini saya akan bereksperimen. Saya mau memotong kaca ini menggunakan batu, serpihan batu ya. Nih, ini ya serpihan batunya. Dan kita cari yang tajam. Nah, seperti yang kayak gini nih, yang sudut-sudut tajam kayak gini. Saya mau mencoba memotong kaca ini menjadi dua bagian. Oke, kita langsung saja praktek atau bereksperimen. Oke, langsung saja kita coba apakah bisa tergores atau tidak. Cari yang tajam. Nah, seperti ini ya. Oh, ternyata bisa. Tuh, kegores, lihat. Kita coba apakah bisa pakai motong kaca atau tidak. Kalau memang sih ini kegores, lumayan kegores, bahkan dalam ya goresnya, lihat tuh nih. Oke, kita coba patahin ya, ini pakai bantalan sedikit. Ini garisnya nggak lurus, jadi pasti ini nggak lurus nih patahannya juga. Kita coba sedikit, kita tekan sedikit. Nah, ini dah. Nih, lihat, lumayan agak lurus. Tadi memotongnya sih ya, lurus, jadi nggak lurus nih hasilnya. Oke, ternyata ini bisa jadi alternatif ya teman-teman. Kalau kalian di rumah nggak punya pemotong kaca, ya bisa dicoba pakai serpihan batu yang tajam kayak gini ya. Ini bekas batu akik. Hasilnya sih lumayan. Cuman ya emang nggak rapi sih, kurang rapi. Tapi emang bisa jadi alternatif buat kalian ya. Kalau untuk darurat gitu, bisa pakai batu, serpihan batu. Oke, sekian. Terima kasih ya. Sudah menyaksikan eksperimen, walaupun rada gagal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.